Upacara pemakaman jenazah almarhum Bapak Daud Demasiga AMD Keuangan Balatumuka Balatumangke Rabu 6 Maret 2024 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pelepasan jenazah almarhum Bapak Daud Demasiga Rabu 6 Maret 2024. Siap. Lanjutkan. Sambutan, ungkapan bela sungkawa oleh Inspektur Upacara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Yang saya hormati, kami banggakan, kami kasihi keluarga besar almarhum Daud Demasiga. Yang saya hormati orang tua tercinta kami, Bapak
mantan Sekda Kabupaten Mamasa hadir membersamai di tengah-tengah kita sekarang ini. Yang saya hormati saudara saya Bapak Gusti Gunawan Kepala Dinas Kalaskah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, seluruh jajaran keluarga dari berbagai daerah yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, kami banggakan, tidak sempat kami sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih juga kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja membersamai kita pada kegiatan hari ini. Ada Ibu Ketua Dharma Wanita Satuan Polisi Pamong Praja bersama seluruh jajaran juga hadir. Seluruh teman-teman yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, kami banggakan, kami kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jajaran keluarga yang kami hormati. Kematian ini sangat luar biasa. Seperti yang dialami oleh saudara kita ini. Di mana pada saat kami melaksanakan kegiatan perkantoran, administratif kantoran, beliau ini masih sempat bersama-sama bercanda gurau di tempat tugas kami. Tapi Tuhan lebih menghendaki seperti apa yang terjadi saat ini. Kami jajaran pemerintah daerah secara umum, seperti yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati Mamasa kemarin, lebih-lebih kami khusus Satuan Polisi Pamong Praja sangat merasa kehilangan sekali orang tua kekasih kita ini. Beliau ini kami tahu adalah orang birokrat tulen, peramah, canda gura yang sungguh luar biasa yang mengingatkan kita yang tidak pernah kami lupakan. Setiap ada masalah-masalah di kantor, ini orang tua kita. Almarhum itu menjadi tempat saya curhat untuk bagaimana mengatasi kalau ada masalah-masalah muncul. Beliau ini yang selalu memberikan konsep kepada kami sehingga dalam pelaksanaan tugas kami keseharian itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Ada satu kesan bagi orang tua kita ini. Pada hari Rabu saya cerita sedikit. Kami sudah melaksanakan kegiatan seleksi di kantor. Beliau datang kepada saya, duduk bersama. Beliau menyampaikan, Pak Kasat, besok maksudnya hari Kamis, saya minta izin. Dia bilang, mau kemana Pak? Dia bilang, ada kegiatan pekerjaan kami yang kami akan tuntaskan, yaitu pekerjaan sawahnya. Saya katakan, silakan. Itu pada hari Rabu ketika kami sudah bersama-sama, saya sampaikan, kalau misalnya sudah tuntas ini Pak, kami lanjutkan saja sekarang. Sehingga beliau sudah senang hati, langsung dia menyampaikan kepada kami, kalau begitu Pak, saya izin kami pulang duluan. Sekitar jam 9 pagi itu dia meninggalkan kantor hari Rabu, saya itu jam 2 Pak, saya tinggalkan kantor karena persiapan kami untuk ke Sumatera, Padang dalam rangka mengikuti hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi kehendak lain, saya tinggalkan kantor atau Mamasa, saya di Polewali sekitar jam 6, jam 7 masuk Pota Pindrang, ada informasi dari Demaraya, teman-teman kami. Pak, bagaimana ini? Kita punya teman ini, Pak Kabit lagi ini mengaduka. Saya bilang, pastikan jangan macam ini. Tadi ini saya tinggalkan, masih sama-sama dengan beliau. Ya. Sehingga begitu saya buka ini WA, semuanya rata-rata berduka sedang. Kalau begitu,
saya batalkan untuk ke Sumatera. Padahal pada saat itu saya sudah pisang tiket untuk kegiatan tanggal 1 sampai 3 Maret hari ulang tahun di sana. Begitu saya dapat berita, saya menelpon langsung pimpinan. Pimpinan mengatakan kembali. Dan memang juga dalam hati saya, kami akan kembali karena berita duka ini. Seperti itulah kesan yang kami alami. Dan betul-betul orang tua kita ini, kekasih kita ini adalah meninggal dalam melaksanakan tugas. Jelas. Karena itu kita kepergiannya ini kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan Bapak. Sekaligus kita mohonkan seluruh keluarga untuk memaafkan. Selama dalam kehidupannya ada hal-hal yang kurang berkenan melalui pimpinan Satuan Polisi Pamung Praja, tentunya kita semua untuk sudilah kita maafkan semuanya. Mudah-mudahan beliau ini tempatnya surga nanti. Memang kehilangan seseorang yang kita cintai itu sangat menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau dalam diri kita ini tidak terdapat kata maaf, memaafkan antara satu dengan lain. Saya kira ini saja penyampaian kami mewakili dari jajaran Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP. Selama dalam hidupnya orang tua kita ini ada saling sengketa atau ada hal-hal di antara kita teman-teman di birokrasi utamanya Satpol PP ini, mari kita buka diri untuk saling kita maaf, memaafkan. Begitu juga kita mohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dikiranya dapat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekira demikian, lebih kurangnya mohonkan terima kasih. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pengusung jenazah mengambil tempat yang telah ditentukan. Jalan. Aman, kanan, jalan tepat. Gerak. Penghormatan umum kepada jenazah almarhum Bapak Daud Demasiga AMD Keuangan. Kepada jenazah almarhum. Ini dia nih putar juga nih perlu nih.
Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Mantap. Iya, pengawan ada aja. Komandan apa Pak? Komandan apa Pak? Komandan Akademi Merah Jenazah. Dari Balla Satan itu yang. Ya, pasukan saya kiri saya kanan rapatkan barisan. Saudara Ambeuli. Komandan Pak. Komandan Jenazah Ambeuli. Komandan Persatuan Pemuda Pancasila dari keluarga Balla Kalua. Akibat tertampil pada saya. Daud Daeng Masiga. Tamako.
Baru jeket. Ngaleh. Ngaleh kuliah waktunya mau jeket. Jeket. Akan benar male. Ah. Ya lem benah. Dah apa tu dah? Berbuat. Oi. Ini dia.
Kiri, kanan, belok. Satu, dua, tiga. Wah, tiga. Kita tinggal.